buat persiapan musim depan kalau juga sendiri apa masih di Persija atau mau gimana? Masih di Persija, ada kontrak Persija ya dari 3 tahun. Tahun udah jadi 2 tahun lagi. Di Persija ini dipersiapin di Persija musim berapa sih, di musim ini atau di musim berapa? Promosi senior sih belum ya, mungkin ikut Elite Pro U20 dan 18 lagi. Kok kalau target di U20 sama 18 gimana? Kemarin kan belum juara gitu ya. 2 tahun ini belum juara. Ya targetnya tentunya juara pasti. Ketika belum rezekinya ya harus berusaha. Klub-klub mana aja sih yang menjadi pesaing terberat di untuk di senior ini kok? Untuk senior. Untuk di 20. Ya, Banyak sih, kemarin Bayangkara seperti Persebaya juga banyak juga. Barito. Geser ke timnas ya, ke Sepahri kemarin sempat turun kabar kan yang jual Sepahri akhirnya nggak memilih timnas kemarin, pandangan itu juga. Pandangan saya Sepahri tidak melantik diganti dengan pelatih baru ya, tentunya sangat sedih ya, karena kan sudah lama dari 2017 kan Sepahri, sangat sedih, anak-anak juga sangat sedih, tapi yang mungkin karena terus kita harus beradaptasi dengan pelatih yang baru. Ada persiapan nggak sih buat mungkin besok Senin ya udah boleh? Iya, besok udah kumpul. Ada persiapan nggak buat ikut sendiri? Jadi di saya persiapan harus fisik semuanya, teknik harus disiapkan semua. Dengan ada pelatih Korea sekarang, menurut gue gimana ya? Saya belum mengenal jauh, lebih jauh pelatih Korea ini ya. Belum tahu. Harapan secara umumnya? Ini kan target besar kan Piala Dunia loh. Gimana? Ada yang pelatih baru ini? Ya tentunya pelatih baru nih ya, semoga lebih baik lagi lah dari sebelumnya. Sama Coach Fahri masih sering komunikasi nggak sih? Kadang-kadang komunikasi dengan anak-anak juga kan sering. Kok keluhan di timnas apa sih sejauh ini dari pemain, sisi pemain tuh apa? Kalau saya sama Coach Fahri tidak ada keluhan. Tidak ada. Kalau fasilitas mungkin sarana latihan atau gimana waktu itu udah bagus ya? Ya lumayan bagus. Ya lumayan bagus sih, misalnya nggak ada keluhan sama sekali. Teman-teman juga enjoy semua ya. Oke, Ziko, terima kasih banyak.